بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة الا بالله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan di dalam kitab Kanzun Najah di situ ada tambih wa i'lam. Peringatan dan pemberitahuan. Untuk apa peringatan dan pemberitahuan ini? Yafaqatsiram minal auham. Yang dapat mencegah banyak dari prasangka Diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih keduanya disampaikan dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mana beliau meriwayatkan daripada Nabi saw. Anahu kal, bahwasanya Nabi Qala bersabda, la adwa wala tira wala hama wala safar. Hmm. Fakal Arabi, ya Rasulullah, Fama balul ibil takun fil ramal kan hadzba, fiyukalituhal bair al ajrab fiyjribuha. Fagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awal Inti daripada hadis ini menghilangkan prasangka banyak dari orang-orang jahiliyah khususnya atau orang-orang yang memiliki keyakinan prasangka yang sama dengan orang-orang jahiliyah sekalipun berada di zaman ini. Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penularan, tidak ada penularan. Pasti orang akan menjawab gimana gak ada. Sedangkan ketika orang yang sembuh itu duduk dengan orang yang sakit akan tertular sakitnya, apalagi semisal musim sekarang duduk dengan orang yang kena virus langsung ikut di tes dan kebanyakan kebanyakan yang katanya juga akhirnya terkena terkena sedangkan nabi bersabda la adwa Nabi menyatakan, La adwa, "Tidak ada penularan. Pertanyaannya, kita lebih percaya siapa? Lebih percaya nabi atau selain nabi?" Dan nabi tidak pernah menyatakan hal yang dusta, hal yang hoax, yang dikatakan oleh nabi semua adalah. Kejujuran dan itu yang terjadi, dan Nabi menyatakan, La adwa, 'Tidak ada penularan.' Karena itu, ketika ada seorang sahabat Arabi berkata kepada Nabi, 'Ya Rasulullah, ini tadi onta nggak masalah, nggak kena gatel-gatel ini onta karena deket.' Atau bersama onta yang gatel-gatel, akhirnya juga gatel-gatel. Lalu Nabi kembali bertanya, "Pertanyaan sekaligus memahamkan kepada orang tersebut." Nabi bertanya, "Tapi itu adalah jawaban." Jadi, sebuah pertanyaan, tapi itu adalah jawaban. Lalu Nabi bertanya kepada dia, "Berkata kepada dia, 'Faman adalah awal.'" Kalau onta ini yang menularkan onta ini, terus onta ini tertular dari onta mana? Ada beberapa onta. Satu onta gatel-gatel. Gara-gara onta ini ada onta yang kedua gatel-gatel. Sahabat ngomong ya Rasulullah, kalau nggak ada penularan, gimana onta ini Tadinya nggak apa-apa kok, karena kumpul dengan onta ini jadi gatel-gatel lah. Nabi bertanya sekaligus menjawab, "Kalau seperti itu, siapa yang buat gatel-gatel yang pertama ini?" Faham ini berarti apa?" "Tidak ada penularan. Kalau ada penularan, yang pertama itu dari siapa? Tertular siapa?" tertular siapa? Seperti kita misalnya ada yang batuk atau ada yang flu. Itu yang orang -orang ngomong ketularan aku hmm. Terus kita tertular siapa? Misalnya kita keluar kumpul nggak ada yang flu, tahu-tahu kita flu, kita tertular siapa? Kemudian bisa menularkan yang lain nggak bisa? Famine ya nah, lah, kalau terjadi ikut flu istrinya, misalnya, atau anaknya nah, itu semuanya bukan tertular, tapi sudah ketentuan Allah. "Bigo wa dengan koboknya Allah dan takdirnya Allah." Kenapa ketika manusia itu dilahirkan? Sudah berjalan ketentuan Allah kepadanya Akan sakit Sakitnya itu gantian dari ini ke sini Itu sudah ditentukan oleh Allah Bukan karena tertular Tapi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Dan terkadang yang aneh orang ngomong ketularan ya, Suaminya flu Yang ketularan anaknya bukan istrinya Padahal yang saat selimut saat kasur bojone. Lah mestinya logikanya Pak ya, istrinya yang tertular bukan anaknya. Lah kok iso anake lho. Anake paling teko salaman tok. Tidur kamar beda. Istrinya yang tidur satu kamar yang mungkin wahing nyiprat nang bojone ndak kena flu, anaknya yang nggak kecipratan apapun cuma salaman sakit kemudian diwara ketularan bapake. Nah, masuk akal kan? Nah, karena itu tidak ada penularan. Ada datang hadis riwayat disampaikan oleh Nabi. La ala musih. Kata Rasulullah, jangan dibawa atau jangan datang orang yang sehat kepada orang yang sakit atau jangan dibawa orang sakit ke orang yang sehat. Lah pasti kita memahaminya kalau kita bawa orang sakit ke orang sehat, atau sebaliknya, itu bisa sehat. Bukan itu maksudnya nabi. Maksudnya, nabi itu adalah menghindar, mengambil apa? Sabab, minal asbab. Kita nggak bisa berenang, jangan masuk ke kolam, jangan terus kita ngomong. Loh, kan kalau saya takdirnya saya tidak mati, saya nyemplung ya mati. Kayak gitu ya. Loh, tapi ambillah sabab. Ambillah sabab. Kamu nggak bisa berenang, jangan masuk ke kolam. Nah, ambil sabab. Sama dengan yang disabdakan oleh Rasulullah. Firra minal, majidu, minal majidum minal majdum, firra kaminal asad larilah, kaburlah dari orang yang terkena repra seperti larinya kamu dari singa. Sama juga dengan hadisnya Nabi, "Idza sami'tum taun fi ardhin fala tadkhuluha." Katanya Nabi, kalau kalian dengar ada wabah, ada musibah di satu daerah, maka kalian jangan datang ke daerah itu. Nah. Kenapa? Aku tertular, nggak bukan karena tertular, tapi akad bil asbab, ya mengambil sabab. ya, yani itu di sini dikatakan uh, perbedaan itu bahwa hadisnya Rasulullah yang menyatakan tidak ada penularan dengan hadis yang saya sampaikan kedua yaitu jangan dibawa orang sakit ke orang sehat atau sebaliknya itu bukan dinaseh. Bukan hadis ini dirubah dengan hadis yang ini, bukan. Seperti yang pernah saya sampaikan di jalan satu Isnin, terkadang hukum dalam Al-Quran itu dirubah dengan ayat yang datang setelahnya. Ayat yang pertama itu ada, tapi hukumnya dirubah dengan ayat yang kedua. Terkadang, bahkan ayatnya dihapus, hukumnya tetap. Itu ada di dalam ilmu hadis. Juga gitu, Rasulullah pernah menyatakan ini. Lalu ada datang lagi hadis. Setelah hadis itu, Rasulullah menyatakan ini: "Lah, itu terkadang bisa merubah yang kedua. Ini bisa merubah yang pertama. Kalau eh, semisal klarifikasi, semisal jadi hadis yang kedua, itu semisal klarifikasi untuk yang per, pertama. Terkadang, tapi terkadang tidak." Walaupun seperti klarifikasi, sekalipun seperti klarifikasi, tapi pemahamannya berbeda. Kalau dari apa e, dohir maknanya seperti kali-kali apa klarifikasi, tapi sebetulnya berbeda. Kata-kata tlah adua itu meniadakan apa yang diyakini orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang menyerupai keyakinan orang-orang jahiliyah. Bahwa penyakit itu bisa menular tanpa meyakini itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mereka meyakini bisa menular, penyakit bisa menular bukan dengan ketentuan Allah. Jadi, apa ya sifatnya penyakit itu? Sifatnya penyakit ini menular, nah ini ditiadakan oleh Rasulullah dengan pernyataan la adwa tidak ada penularan. Lah nah, kalau ada orang yang kena sakit yang sama itu semua karena ketentuan Allah. Nah, kalau orang jahili orang Jahiliyah meyakini enggak sifatnya penyakit itu sudah menular. Tidak ada. Tidak ada sifatnya penyakit yang menular. Bila terjadi yang lain terkena itu semuanya karena ketentuan Allah. Adapun hadis yang kedua menjelaskan itu mimbab ijtinabil asbab hiasa sababul bala nafi afiatin minha. Jadi hadis yang kedua itu memerintahkan kita untuk menghindar menjauh dari tempat-tempat yang memang ada musibah atau penyakit. Artinya apa? Jangan menyodorkan diri kita di tempat yang salah. Nah, jangan menyodorkan diri kita di tempat yang yang salah. Lalu Nabi mengatakan walatiro dan jangan atiro tiro itu mengkaburkan. Lah mengkaburkan di sini seperti mitos. Walatiro di sini seperti mitos. Jadi jangan kita apa menyatakan terjadi sesuatu karena sesuatu. Bukan. Jadi mengartikan ya, mengartikan keburukan dari sesuatu. Oke, oh, gara-gara iki. Ini jangan. Ini kan mitos ya. Mitos. Seperti seperti yang sering kita gambarkan juga, yang terjadi pada umumnya ini kepala gerowak Jadi ini wong, ya bagi perempuan yang hamil kalau gerhana tidak sedekah itu kepalanya gerowak misalnya, nah lainnya apa Meng meyakini terjadinya sesuatu karena sesu sesuatu jadi karena meninggalkan sesuatu bakal terjadi seperti ini. Lah hal seperti ini banyak loh ya terjadi di masyarakat kita sampai sekarang. Buang kembang di perempatan. Ini banyak ini. Baik di dalam kampung atau di jalan raya. Buang kembang. Mungkin kalau kita lewat perempatan, panjer, itu kadang masih ada. Atau di Sari Rejo, itu terkadang ada itu perempatan. Kembang, Kenapa? Mereka punya keyakinan itu untuk menyelamatkan. Nah ini mitos. Jadi mengartikan kalau dia tidak melakukan itu akan terjadi keburukan. Nah ini salah. Jadi beda modelnya seperti yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliah juga dulu seperti itu. Jadi kalau nggak melakukan ini nanti gini, kalau meninggalkan ini nanti terkena ini itu sudah julu itu jahiliyah ya. tapi modelnya di zaman kita ini berbeda nah, ada yang dengan burung jadi kalau mau bepergian atau kalau mau melakukan sesuatu itu menerbangkan burung kalau burung ini ke kanan artinya baik dikerjakan atau kalau mau melakukan perjalanan dilakukan perjalanan tapi kalau burung ini terbangnya ke kiri Tandanya buruk nggak dilakukan perjalanan Dibatalkan Atau nggak jadi dilakukan nah, Akhirnya makanya Waktu pemilihan presiden Manu enak miber malah Ukur Banyak kan yang mengartikan Macam-macam kan orang mengartikan Lah ini salah itu Itu mitos Mitos Mengartikan terjadinya sesuatu karena sesuatu atau dengan sesuatu ini banyak terjadi di masyarakat kita perempuan hamil suaminya nggak bulu bunuh binatang mana udah dicokot dulu di jarno Ini mikir tak patah anakku mati lek tak ketok dasi anakku dasi tugel nah atau semisalnya nggak ada itu semuanya kemanten ini ah ke ngasih apa Pisang, dan semisalnya, itu semuanya mengartikan keburukan, meninggalkan atau melakukan keburukan. Terjadinya keburukan karena melakukan atau meninggalkan sesuatu ini, enggak. Itu adalah mitos yang seharusnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu kita bukan tasyaum. Apa tasyaum? Tasyaum itu mengartikan sesuatu, apa mengartikan buruk tentang sesuatu karena sesuatu atau karena melakukan atau karena meninggalkan sesuatu, tapi yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah tafaul, melakukan, mengartikan baik karena melakukan atau karena meninggalkan. Ya. Jadi mengartikan yang baik itu yang diajarkan oleh Rasulullah saw. Karena itu Nabi mengatakan walatiroh, walatiroh, singkat. Nabi juga mengatakan wala sofar sofar itu ada yang mengartikan binatang yang ada di dalam badan manusia, perut manusia. Kalau badan apa kalau binatang itu yang ada bergerak lapar dia. Orangnya lapar. Nah, kalau nggak bergerak berarti orangnya kenyang. Jadi ada lagi yang mengatakan nggak sofar di sini yang dimaksud adalah bulan sofar. Karena orang jahiliyah memiliki anggapan bahwa bulan sofar itu adalah bulan naas Bulan bencana Bulan bencana Dan ditiadakan keyakinan itu langsung Dengan perbuatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Apa? Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidatuna Aisyah bulan Syawal. Membina rumah tangga tinggal satu rumah satu atap dengan saya say say juga bulan Syawal. Tidak hanya itu. Bahkan Nabi menikahi Ummu Salamah juga di bulan Syawal. Jadi naasnya sesuatu bukan karena bulan. Bukan karena bulan, tapi karena takdirnya Allah Subhanahu ta'ala. Tidak ada bulan yang memberikan kenaasan kepada seseorang atau juga apa? hari. Tapi yang memberikan itu semuanya dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahamin ya? Nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala uh, meningkatkan kekuatan iman kita sehingga kita bisa mempercayai apa yang telah diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dihilangkan keraguan kita dari keyakinan atau keraguan yang dimiliki orang-orang jahiliyah atau orang-orang yang mengikuti mereka. Amin. Allahumma. Amin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammadin Nabiul Ummi Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin.